Pemirsa, kebakaran menghanguskan puluhan rumah di permukiman padat penduduk dan pasar tradisional di Pegangsaan Timur Menteng, Jakarta Pusat subuh tadi. Api berasal dari salah satu rumah kontrakan yang sedang memasak. Sejumlah lapak pedagang dan rumah milik warga di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Pegangsaan Timur Menteng, Jakarta Pusat Selasa dini hari terbakar. Banyaknya bangunan semi permanen di permukiman warga ditambah hembusan angin membuat kobaran api dengan cepat merambat ke pasar Cikembang Cikini. Kebakaran yang terjadi pada Selasa dini hari ini, api diduga berasal dari salah satu kontrakan yang sedang memasak. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 1,5 jam dengan mengerahkan 17 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran ini, satu orang yang merupakan tukang bubur mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Salat subuh, ada bunyi teng-teng-teng kebakaran-kebakaran. Kira-kira saya sih nggak kebakaran, pas dilihat tuh, loh kok api udah gede, gitu. Terus langsung tuh rame, terus blambir datang. Terus saya udah nggak bisa. Dari kompor, dari kompor. Mbak Dede, ini bubur yang kebakar ya, semua rempet semua pasar-pasar. Meskipun tak memakan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews, melaporkan.